Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari si Pak Haju dan juga tentunya dari El Rumi. Nah, Sobat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari si Pak Haju dan juga El Rumi, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat acting dan juga kepiawaian dari si Pak Haju dan juga El Rumi, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari si Pak Haju dan juga El Rumi yang tentu saja bikin heboh dan juga bikin baper sejagat maya. Nah, Sobat Mimin, namun sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Diungkapkan dan juga dijelaskan secara langsung oleh si Pak Haju dan juga El Rumi yang tentu saja bikin heboh dan juga bikin baper sejagat maya mengenai apa yang baru saja terjadi saat ini dan viral di media sosial. Kebaperan dari kedua pasangan couple ini tentu saja kerap bikin para fansnya dibikin gemes. Apalagi saat ini terlihat kebersamaan dari si Pak Haju dan juga El Rumi. Terlihat kalau El Rumi tengah berada di sebuah bandara dan dijemput oleh sang pujaan hati yaitu si Pak Haju. Tentu saja dengan hal tersebut membuat El Rumi pun sangat terlihat bikin heboh dan juga bikin baper bagi para fans yang mengetahui akan hal tersebut. Dengan hal ini tentu saja menandakan kedua pasangan couple ini sangat benar-benar memang menikmati masa-masa hubungan keromantisan di antara mereka berdua ini ya guys. Bahkan mereka pun tak tanggung-tanggung menunjukkannya di hadapan publik. Nah, Sobat Mimin selalu berikan dukungan terbaik dan juga doa-doa terbaik saja bagi si Pak Haju dan juga El Rumi. Dan silakan tinggalkan pesan dan pendapat kalian lewat kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.